Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in, amma ba'du. Pada yang terhormat dewan juri, saya Bani Saleh puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat kesehatan wal afiat, serta kita tidak lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-temanku dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan menerangkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Udah seberapa baik hubungan kita dengan Allah, atau bahkan kita hari-hari ini agak merenggang hubungan kita dengan Allah, sehingga kita merasakan kerenggangan itu di dalam sholat, jadi gak khusyuk. Kita merasakan kerenggangan itu juga terhadap Al-Quran. Al-Quran menjadi suatu yang mahjur, terasing. Bahkan kita sampai lupa meletakkan Al-Quran pun di mana. Karena kerenggangan itu dirasakan dengan mudahnya hati kita terasa sedih, galau, berputus asa, berkeluh kesah. Kerenggangan itu juga terasa dalam hubungan kita antara keluarga kita, antara kita dengan teman, antara kita dengan orang tua, antara kita dengan sahabat. Karena sesungguhnya siapa yang buruk hubungannya dengan Allah, akan buruk juga hubungannya dengan manusia. Siapa yang baik hubungannya dengan Allah, maka akan baik juga hubungannya dengan manusia. Kalau kita merasa hubungan kita antara keluarga gak baik, antara kita dengan teman gak baik, antara kita dengan sahabat gak baik, maka hal yang pertama yang perlu kita introspeksi adalah jangan-jangan hubungan kita dengan Allah juga gak baik, sehingga akhirnya hubungan kita dengan manusia agak menjadi renggang. Dan hubungan kita bukan hanya akan menjadi kebaikan di dunia, tapi juga menjadi kebaikan kita di akhirat. Karena di akhirat kita udah gak bisa berharap pada siapa-siapa kecuali Allah Malik Yaumiddin. Ada sebuah ayat yang mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari ketika harta dan keluarga udah gak bermanfaat kecuali orang yang berharap kepada Allah dengan hati
yang salim, hati yang beriman, hati yang tunduk pada Allah. Maka teman-temanku sekalian, udah saatnya kita memperbaiki hubungan dengan Allah. Ajak damai dengan Allah. Caranya gimana? Mudah. Allah itu pemaaf. Allah itu gak pendendam. Allah itu pemurah. Kalau kita ingin balikkan lagi dengan Allah, dengan caranya dengan membaca kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Engkau yang Maha Suci. Aku yang zalim dan aku yang salah. Akuin semua kesalahan kita, minta ampun kepada Allah. Maka hubungan kita dengan Allah insya Allah akan semakin membaik. Barakallah. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.